Selanjutnya, nah ini dia bintang dari segala bintang. Fantasy Car, kita dapat friend semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Mikazuki Hobi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk unboxing hasil lelangan fantasiku. Udah mulai ketagihan nih kayaknya nih aku nih untuk mencari fantasi-fantasi car. Yah, karena fantasi car harganya murah, makanya kita akan mendobrak segini banyaknya Mika Friends. Kita mundurin dikit, nice. Segini banyaknya lah yang akan kita bongkar Mika Friends. Aduh, aduh. Ini double box ini kayaknya nih. Wow, asli. Nih, tuh asli. Yuk, kita mulai coba unboxing nyah ya Mika Friends. Duh, fantasi apa lagi nih kira-kira Mika Friends? Udah punya gambaran belum nih semua Mika Friends? Wow, nikmatnya suaranya ya kan. Ini kok ada yang di sini, ada yang di sini. Gimana ceritanya nih? Wow, sampai nyebrang dia. Waduh. Yuk kita mulai ngedobrak nih Mika Friends. Kira-kira apa aja fantasi yang berhasil kita dapetin ya Mika Friends. Walaupun fantasi itu nggak ada peminatnya, tapi entah kenapa kok kayaknya seneng gitu loh ngelihatnya Mika Friends. Kayak ada kebanggaan, asik kebanggaan, kesenangan tersendiri ya ngelihat diecast yang fantasi Mika Friends. Udah terbuka nih. Nah, ayo kita buka, kita buka, kita buka. Wah, wow, waduh. Ini hanyalah tutup di awal saja Mika Friends. Lihat tuh, ada tutup lagi dong. Nah, sebentar, ini menyangkut. Kita coba buka dulu. Nah, kita buang. Kita lihat fantasinya Mika Friends. Wow, safety sekali abang satu ini. Nice, sudah. Sudah. Yuk kita bongkar ya Mika Friends. Waduh, di dalamnya ada lagi dong. Gak selesai-selesai nih ngebuka nih. Tuh kalau kalian lihat tuh, tuh ada lagi di dalamnya nih. Apa ya? Waduh. Waduh, banyak serbuknya dong Mika Friends. Tuh, banyak beginiannya. Wow. Kita dapatnya apa? Yuk kita tampung dulu ya. Kita tampung dulu Mika Friends, biar apa? Biar tidak berserakan di bawah, nanti bisa kena omelan. Eh sebentar, kok malah nyenggol kamera. Kita dapatnya apa ya Mika Friends? Duh, jadi nggak sabar nih pengen ngebongkar. Mika Friends, sabar nggak nih? Kalau aku sih jujur aja nggak sabar nih. Saking penasarannya kita dapat apa ya Mika Friends ya? Nih, sudah selesai. Yuk kita coba ngebuka Mika Friends. Kita mulai. Oh, yang pertama kita ada. Nah, wow, kita mendapatkan McLaren 720S. Waduh, ganteng. Oke, kita mendapatkan ini nih, Fast Furious. Tapi ini yang Hobbs and Shaw ya. Berarti film baru juga dong, termasuk film baru juga ya, sebelum film yang FF ke-9 ya kan. Ini dia, McLaren 720S. Ganteng. Yuk, selanjutnya kita ada. Apa ini? Jaguar Lightweight E-Type. Anjay, gila nih kita bisa dapat ini nih.
Wah, keren ya, mantap. Selanjutnya kita mendapatkan, aduh, ada BMW M1 Pro Car Mika Friends. Gila, dapat ini lagi aku. Kemarin emang aku ngebit ini juga, terus dapat lagi nih. Kayaknya salah satu bakalan ada yang aku dobrak nih, ya kan? Oke. Kita selanjutnya ada, wow, aduh, apa ini? Audi R8 LMS Mika Friends. Gila. Gila ganteng. Wow, ada tulisan ini nih. Pertalit. Enggak, bercanda. Tapi ini keren kok, keren. Cakep loh Mika Friends. Keren. Waduh, ganteng. Wow, oke. Kita ke selanjutnya. Di selanjutnya kita mendapatkan, wow, apa nih? Solar display stand dong. Aduh, kita dapat ini loh Mika Friends di huntingan kita. Wow, masih berfungsi kayaknya sih. Berfungsi nggak sih? Kita buka dulu. Tombol onnya? Tidak adakah untuk ini tombol onnya? Mika Friends, soalnya aku baru pertama kali nih punya beginian. Dicolok. Oh, oke. Ku coba besok pagi nih. Bisa nggak ku jemur dia? Oke, kita ke selanjutnya. Di selanjutnya kita mendapatkan, wow, sama lagi dong, solar showcase. Wow, memang sengaja aku ngebit ini dua. Emang sengaja nanti buat di sini nih. Ya, keren nih. Oke, kita letak mana? Selanjutnya, nah ini dia bintang dari segala bintang, Fantasy Car. Kita dapat, wow, 2000 first edition Holden. Anjay, gila nih. Ini kayak sedan loh modelnya loh. Ingat ya, sedan ya, bukan setan ya. Wow, kayak sedan ya model nih. Keren banget ini. Lebih mirip ke Mitsubishi. Bukan Mitsubishi Pajero, sorry. Mitsubishi ini Evolution. Iya kan? Tuh, ganteng loh. Duh, mantep nih detailnya. Gila. Oke, selanjutnya kita dapet, nah ini dia Mika Friends. Wow, 2000 first edition surf crate. Anjay, wow, keren nih detailnya. Warna ungu, warna ini, base-nya besi dong. Gila, bukan main. Wow, kita dapat ini. Selanjutnya kita mendapatkan, wow, apa nih, 2000 first edition lagi dong, Dodge Power Wagon. Wow, ini keren. Kalian bisa ngeliat nih, ada tulisan Power Wagon-nya juga nih di sini nih. Aduh, mantap banget sih kamu. Wow, base-nya plastik Mika Friends, seperti ini tampilan bawahnya. Oke, wow, bug-nya ternyata bug tertutup Mika Friends. Terus ada tulisan Hot Wheels di sini nih. Tuh, ada tulisan Hot Wheels. Oke, kita ke selanjutnya. Di selanjutnya kita mendapatkan, wow, sama lagi dong seperti yang tadi, surf crate. Kali ini warnanya juga ikut sama. Wah, kenapa aku ngambil dua ya? Mungkin karena pengen ada yang salah satu kulus bisa. Oh, varian Mika Friends. Tuh, varian. Oh, yes. Variannya apa? Oh, iya. Ini warna biru, yang ini warna ungu. Tuh, beda kan? Warna biru dengan warna ungu. Oke. Ternyata itu variannya. Iya. Paham. Ini sekali lagi ya, ini warna biru tuh. Kalian bisa ngelihat. Dan yang ini warna ungu nih. Tuh, wow.
Gila. Selanjutnya kita ada, nah kali ini yang sama nih, warna ungu dia. Ini jadi pertanyaan adalah kenapa aku ngambil 3? Oh guys, si penjualan ngasih nih guys, set tuh dia. Berarti emang ini dia yang ngejualnya satu set. Tapi kenapa aku ambil ya? Gak ada perbedaan nih, Mika Friends, antara yang ini dengan ini tidak ada perbedaan, sama-sama warna ungu juga, Mika Friends. Cuman ya gitulah. Oke, Mika Friends, kita ke selanjutnya. Di selanjutnya kita mendapatkan, wuhuu, ini dia dong, Terrorifist Series Cat Apollo. Ah, ribet bener dah namanya. Nih dia, wow, seri lawas itu emang ajib. Nah, ini aku suka nih, base-nya itu besi, Mika Friends. Gila, GG. Ganteng. Oke, selanjutnya. Di selanjutnya kita mendapatkan, kayaknya banyak banget nih aku nih, ngambil fantasi ya. Ada angin apa ya, kok aku bisa sampai ngebit-ngebit sebanyak ini fantasi ya? Waduh, aku jadi bingung sendiri nih, kenapa bisa ngambil ngebit banyak begini fantasi. Tapi ya udah deh, yuk kita lihat lagi. Ada hot seat, Mika Friends. Si toilet anjay. Wow, ganteng banget ya. Gila. Biasanya besi, wah ini buat lubang. Ya, gitulah, nggak mungkin dibilang ya kan. Oke, selanjutnya kita ada, nah ini dia, apa ini, Thomasia 3. Wow, ini lebih ke arah Reskar ya, mirip banget sama Reskar. Tapi ini kayaknya ini fantasi. Wow, keren banget loh ini. Gila keren. Wow, plastik, biasa plastik nih, Mika Friends. Warna merahnya itu emang entah kenapa diecast lawas itu keren-keren gitu loh, Mika Friends. Waduh, ganteng-ganteng ya. Diecast lawas itu emang keren-keren loh, Mika Friends. Oke, di selanjutnya kita ada, wow, gila. Cabin Fever. Is ganteng banget ini ya. Fantasi itu emang kadang bisa menarik hati ya. Gila. Keren. Ini jadi pertanyaan adalah ini tujuannya untuk apa ya? Yang ini ya. Nanti coba buat kubongkar juga, keren kali ya. Pengen ngelihat ini apa sih ya kan? Yuk, kita selanjutnya. Di selanjutnya kita ada, wow, ini dia. Ini lebih ke arah, waduh, ada apa nih, Mbak? Apa ya? Mohon maaf. Itu yang huruf-huruf untuk, kalau bahasa isyarat, apa ya nama lainnya ya? Nah, gitulah dia, ya kan? Nih dia keren. Ini tuh sebenarnya kayak di untuk di golf-golf gitu kan. Cuman ini jadi racing ya kan, di modif gitu loh. Base-nya juga besi, ganteng kok. Keren. Keren nih, Mika Friends. Ada tulisan jari telunjuk dengan jari tengah, terus genggam ya L ya, gitulah. Bahasa-bahasa ya kan. Kepanjangan nanti kalau jelasin semua. Oke, kita selanjutnya ada, nah ini dia, roll cage, Mika Friends. Gila, ajib. Dapat bonus ban lagi di belakang nih, dapat bonus ban loh kita, Mika Friends. Wuhuu, gila, keren. Cakep ya, cakep banget nih. Wow, wajib plus nih. Wow, keren. Oke, yuk selanjutnya kita ada, idih, yang bubble-nya udah menguning, Dodge Viper RT 10, Mika Friends. Wow, cakep. Wah, tapi sayang sudah rusak, bubble-nya sudah pecah, Mika Friends. Oke,
Yuk kita ke selanjutnya ada. Nih, apa nih? 2001 first edition Dodge Viper GTSR. Anjir. First edition dong, gila keren loh. Wow. Widih. Cakep-cakep nih. Keren-keren abis ya. Gila emang barang-barang lawas ini ganteng-ganteng semua. Duh, keren-keren. Yuk kita ke selanjutnya. Di selanjutnya ada idih, apa ini? Screaming Howler. Bentuknya ini aneh. Wow, dia ada bug-nya dong. Pickup, tapi pickup racing loh. Mesinnya itu di kiri dan kanan tuh. Kiri dan kanan mesinnya. Tuh Mika Friends. Gila, wah. Tapi sayang ini bubble-nya juga udah pecah Mika Friends, bubble-nya. Wah, depan belakang lagi Mika Friends. Tuh depan belakang pecahnya. Wow, sayang ya. Oke Mika Friends, yuk kita mulai mencari lagi. Ada, nah, Corvette Stingray 3 dong Mika Friends. Gila, gila, gila. Warna ungu banget nih. Wow, convertible ya modelnya ya. Wih, ganteng banget nih. Wih, ganteng nih. Warna ungu, bahkan sampai base-nya pun juga ungu. Lampu-lampunya juga ungu ya. Yang enggak ungu itu cuma ban dengan kabinnya saja nih, Kak Friends. Aduh, aduh. Keren-keren abis ya. Oke, di selanjutnya kita ada, wow, ini dia Dodge Viper lagi nih Kak Friends. Tapi ini yang bubble-an juga masih bagus. Depan belakang tidak ada pecah sedikit nih Kak Friends. Wow. Sepertinya satu set juga kali ya. Ini ganteng banget loh. Wah, keren keren keren. Yuk, selanjutnya. Di selanjutnya kita ada, apaan nih dong? Full Tour. Waduh, kayak NASCAR ya Mika Friends ya. Keren keren. Wah, bawahnya ini tembus pandang atau bening Mika Friends. Gila gila. Cakep nih, cakep. Cakep cakep cakep. Cakep banget malah. Oke, di selanjutnya yang terakhir Mika Friends. Yang terakhir ini kita mendapatkan, nice, apakah ini 41 wheelies? Wow, 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 ganteng banget ini loh, 41 wheelies nih, gila, aduh, jatuh cinta aku jadinya, keren, tampilan seperti ini, Inilah yang terakhir dari seri fantasi kita. Ini fantasi apa enggak sih Willis ini? Kurang tahu juga aku. Mungkin ada Mika Friends yang ada yang lebih tahu Willis ini masuk jatuhnya fantasi atau real car. Boleh tulis di kolom komentar. Nah, buat Mika Friends semua, oh, ada habis Mika Friends tuh. Udah habis. Buat Mika Friends semua yang mau request untuk kita unboxing itu apa lagi, boleh tulis di kolom komentar ya Mika Friends. Aku tunggu permintaan kalian Mika Friends. Selagi aku mampu bahkan aku coba untuk nge-unboxingnya Mika Friends. Oke, buat semua yang udah nonton tanpa di skip-skip, terima kasih banget aku ucapkan Mika Friends. Semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezeki. Jangan lupa jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa di episode berikutnya Mika Friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.